aturan pemerintah yang melarang penjualan minuman keras secara bebas membuat para penjual miras kesulitan untuk mendapatkan barang dagangannya. Penjual miras nakal mensiasati kondisi ini dengan menjual minuman keras oplosan. Minuman beralkohol ini tentunya bisa membahayakan penggunanya karena tidak dibuat dengan menggunakan standar keamanan yang sudah ditetapkan. Untuk mengetahui bagaimana sang pengoplos minuman mencampurkan bahan-bahan berbahaya untuk dijadikan minuman keras, tim investigasi Anyus TV mencoba menghubungi salah satu nomor telepon pembuat miras oplosan. Sebut saja namanya Ompong. Halo Bang. Lagi di mana Bang? Jalan kemana Bang? Lagi orderan. Wah, udah lama emang gua ngehubungin abang nih, gua pengen biasa bang, ada pesenan nih. Oh, iya ada apa? Bisa bantuin gua nggak bang? Gimana? Bisa bantuin gua nggak? Bisa. Oh, lagi di mana nih bang sekarang? Bisa ketemu dulu nggak kita nih? Oke. Kami pun meluncur ke tempat pertemuan yang sudah ditentukan oleh Ompong. Bang, yang baju putih itu temen gue bang. Kita parkir depannya biar gue turun sendiri ntar nemuin dia. Ya. Hari ini kebetulan Ompong memang akan membeli barang yang akan dipergunakannya untuk membuat miras oplosan. Mana kabar? Tempat pertama yang kami datangi adalah penjual botol minuman keras. Di sini, Ompong membeli botol bekas minuman keras bermerek. Berapa bos? Semuanya? 8 atau 9 ini? 8. Masih ada restoran dikit nggak yang dari sana yang asli? Ada setengah. Makasih ya. Oke, deal. Oke, besok lagi ya. Jalan dulu, oke bos. Setelah botol didapat, Ompong melanjutkan perjalanannya untuk membeli etanol sebagai bahan utama pembuat miras oplosan. Hei bos, mana bos sudah? Di tempat ini, Ompong bisa mendapatkan etanol dengan mudah. Ini mau beli apaan lagi, Bang? Enggak ada tuh, Bang. Sama alkohol. Terus sama beli obat batuk. Tanpa rasa curiga, sang penjual alkohol memberikan apa yang dibutuhkan pelaku. Berapa, Bang? Berapa tuh, Bu? Berapa, Bu? 25. Enggak 20 aja, Bu. Setelah semua bahan didapatkan, Ompong langsung menuju ke rumah untuk memproduksi miras oplosan. Kepada tim investigasi Anyus TV, Ompong mengaku sudah melakukan bisnis haram ini selama lebih kurang 10 tahun. Sudah lama banget itu. Itu aku mulai jualan kayak gituan sudah dari 2005. Awalnya dari teman. Jadi awalnya aku ditawarin sama teman, diajak minum lah ngerasain barang dia, terus diajak ini apa kerja sama dia akhirnya ya karena tergiur untung banyak ya gue bisnis sendiri gitu. Dengan tangan yang cekatan, Ompong memasukkan satu persatu etanol yang sudah dibelinya ke dalam sebuah galon. Setelah itu, Ompong mencampur semua bahan oplosan tanpa takaran yang pasti. Sebenarnya kalau bahan-bahan itu simpel sih ya, bahan-bahannya
kayak semacam etanol, alkohol, terus Coca-Cola, Kratindeng, Mikmet, dan sebagainya. Ada juga pakai semacam obat batuk cair gitu. Kalau alkohol juga udah bebas, kalau etanol itu kita emang udah punya langganan tersendiri. Jadi sebelum kita mengarah ke tempat dia kita beli, tempat dia menjajakan ini, kita telepon dulu. Jadi kita pesan dulu baru ntar kita tinggal ngambil gitu. Ompong mendapatkan keuntungan yang cukup besar dari hasil penjualan miras oplosan. Dalam satu hari, pria pengangguran ini bisa mendapatkan keuntungan ratusan ribu rupiah. Jadi ya keuntungannya itu ya kalau buat customer yang udah langganan ya per botol 90, jadi kita kaliin aja dia pesennya berapa, keuntungan kita di situ gitu. Kalau mereka ibaratnya pesan 10 ya sehari bisa buat dapat 900 sehari. Sekarang saatnya Ompong memasarkan barang dagangannya. Selama lebih dari 10 tahun menggeluti bisnis haram ini, Ompong sudah memiliki pelanggan tetap. Dengan menggunakan telepon genggam, Ompong menghubungi sang pelanggan melalui pesan singkat. Dan benar saja, tak butuh waktu lama, Ompong langsung menerima telepon dari sang pelanggan. Yaudah, ini aja. Lo tunggu tempat biasa aja, gue nyamperin situ ya. Ya, lo ke dalam aja. Udah suruh langsung lo bawa aja. Terus ini apa, kurangnya lo transferin ya. Transfer aja ya. Gue tunggu sini dulu, gue ambil barangnya. Miras oplosan yang dijual oleh Ompong tidak dibuat berdasarkan ketentuan minuman beralkohol yang diproduksi oleh pabrik. Ompong mencampurkan bahan kimia tanpa mengetahui efek negatif yang akan terjadi bagi konsumennya. Apa yang akan terjadi jika miras oplosan dikonsumsi oleh seorang manusia? Saksikan penelusuran tim investigasi Anews TV di segmen berikutnya. Ujung-ujungnya juga orang-orang yang peminum alkohol ini juga mudah sekali mengalami kepikunan di masa depannya, masa tuanya.